bahas mengenai deck Saber Dragon. Di deck Saber Dragon ini yang pertama saya menggunakan kartu Saber Dragon Nastar, di mana kartu ini bisa melakukan special summon dengan kita mentribute satu Saber Dragon monster. Karena ini berhubung monster bintang 1, jadi nanti ketika kalian mentribute kartu, ya kartu yang kecil aja, yang bintang 1 sampai bintang 4. Kemudian di sini ada Saber Dragon Core. Keistimewaan dari kartu ini, dia bisa mengambil satu kartu spell atau trap yang berhubungan dengan saber yang ada di deck. Ketika kalian menormal summon kartu ini. Berikutnya di sini ada kartu Saber Dark Horn. Jadi ketika kalian normal summon kartu ini di field, kalian bisa mengambil satu atau tiga Dragon Master di graveyard gitu. Dan ada Cyber Dragon Sway. Di sini kartu ini ketika melakukan serangan ke monster dengan attack position lawan, bisa menambah 300 attack saat serangan itu. Kemudian ada Cyber Dragon Tree. Di sini yang memiliki spesial untuk mengubah semua kartu Cyber Dragon yang ada di fieldmu menjadi Cyber Dragon level 5. Jadi ini sangat bagus untuk ketika kalian menggunakan XYZ summon kayak gitu bintang 5. Pertama ada Cyber Dragon Nova di extra decknya, dimana ini bisa mendetek satu kartu Cyber Dragon, kemudian bisa melakukan special summon kartu Saber Dragon yang ada di graveyard. Jadi bisa dikombo bareng dengan kartu ini, Saber Dragon Trade. Lagi lagi kita di sini ada main karakter dan begini, ini Saber Dragon itu sendiri, dia bisa langsung melakukan special summon jika hanya ada monster lawanmu di field. Kemudian ada kartu spell, ini juga apa ya, sebenarnya kartu ini bagus, bisa makan fusion summon secara instan, tapi kalian harus membayar setara dengan attack point monster yang kalian special summon, fusion summon. Misalkan dari 2100 nanti attack monster kalian bisa menjadi 4200, tapi kalian harus membayar life pointnya sebesar 2100. Gitu. Ada juga overload fusion, ini untuk melakukan drag mesin fusion monster. Jadi yang tulisannya di extra deck itu ada Saber Dark Legend. Lanjut lagi di sini ada kartu Saber Emergency. Ini juga kartu yang lumayan useful, juga bisa mengambil satu light machine monster yang ada di deck. Ada juga kartu Saber Resistance, bisa melakukan special summon satu Saber Dragon yang ada di graveyard. Kemudian ada pula Saber Lord Fusion, ini juga kartu untuk melakukan fusion summon Saber Dragon, baik itu yang Saber Dark maupun yang Saber Dragon yang origin. Nah, kemudian terakhir ada kartu Normal Trap, Saber Attack Overflow. Ini meskipun kartunya ini kartu yang tingkat rare-nya itu normal, tapi ini kartu ini sangat useful sekali. Jadi bisa membanish kartu Saber Dragon di different levels, baik itu dari face up, graveyard, atau hand. Nah, setiap kartu yang dibanish itu memberikan efek kalian bisa menghancurkan setiap satu kartu yang ada di field lawan. Jadi sesuai, sebanding lah bayar gitu. Kemudian disini yang paling mengenai extra deck dalam deck ini sendiri, yang pertama ada Simayatech Repack Dragon atau Fusion Shaman, dimana dia bisa melakukan double attack ketika kalian melakukan pengiriman Fusion Monster dari deck tutup dia. Kemudian ada juga Saber Twin Dragon. Nah,
satu itu bisa menghubungkan second attack sama battle phase dari Cyber Dragon dengan Cyber Dragon, dan juga di atasnya ada Cyber End Dragon. Jadi 3 kartu Cyber Dragon bisa memberikan inflict battle damage kepada monster yang defense position. Ada juga kartu Samurai Fortress Dragon, dimana kartu ini digabung menggunakan Cyber Dragon atau monster mesin yang lainnya. Setiap jumlah fusion summonnya itu memberikan attack point sebanyak 1000, karena ini attack pointnya 0. Jadi kalau misalkan menggunakan 3 kartu Cyber Dragon atau mesin monster, ya jadi 3000, 4 ya 4000. Menurut saya ini kurang kepake menurut saya. Ada juga sebenarnya Cyber Dragon dengan Cyber Dragon dan satu mesin monster di fusion summon hampir sama, cuman ini menggunakan 800 attack coin gitu. Ada pula 900 mega fleet dragon, ini pengalinya adalah 1200, jadi tadi 1800 ini 1200. Kartu Cyber Dragon